¿Qué es hora? Selamat pagi Ibu, siap maaf Ibu mau jadi masuk ruangan. Siap, terima kasih banyak Ibu. Siap maaf Ibu, sebelumnya minta maaf Ibu kita mengganggu pekerjaan Ibu. Siap maaf Ibu. Siap maaf Ibu, kita mengganggu kerja terus. Tugas? Tugas apa? Siap maaf Ibu, tugas. Siap maaf Ibu, jadi begini, Ibu Alia udah kasih kami tugas. Siap Ibu, jadi tugasnya itu siap maaf Ibu kita harus. Siap maaf Ibu, ada surat Ibu Alia kasih ke Ibu, surat rahasia. Siap Ibu, kita harus ambil surat itu. Siap Ibu, surat itu yang penting gitu. Jadi itu untuk membantu nilai kami untuk semester ini. Begini, Ibu lagi banyak kerjaan dan tugas surat yang kalian maksud itu Ibu lupa taruh di mana. Jadi Ibu harus cari dulu. Dan kan Ibu lagi banyak kerjaan di sini, lihat ya. Ibu lagi sibuk, terus belum lagi Ibu harus cepat-cepat menyelesaikan tugas ini dan membersihkan ruangan-ruangan yang lagi berantakan sekali di ruangan ini. Nah, belum yang di depan, karena sebentar lagi akan ada kamu yang mau datang ke sini. Ibu, kita lewat sedikit saja. Sedikit saja, sih, tapi Ibu kasih syarat apapun yang kita. Tidak mengganggu kalian. Syibu sebenarnya mengganggu Syibu, tapi demi tugas itu Syibu kita harus menyelesaikannya. Jadi Syibu tidak apa-apa. Syibu yang penting kita punya, kita dapat apa surat penting itu biar kita bisa dapat nilai. Syibu tapi terserah sih Syibu mau kasih kita syarat apa, yang penting kita bisa dapat surat itu. Gimana kalau kalian bantu Ibu untuk membereskan ruangan ini dengan ruang depan? Semoga Ibu kalau ruangan ini saya tidak lupa. Semoga Ibu soalnya kita punya tugas banyak sekali. Semoga Ibu kita punya jadwal padat. Semoga nanti kalau kita bisa ruangan depan lagi, semoga nanti jam habis. Ya sudah, panggil Ibu. Kalian bereskan ruangan ini, nanti Ibu akan kasih surat rahasia yang diberikan dari Bu Anggi pada kalian. Ini surat rahasia yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian cari. Terima kasih banyak Ibu. Salim. Terima kasih atas waktunya Ibu.